lagi dengan aku, Kezia, si bolang dari Nusa Tenggara Timur. Di sini aku mau bertemu dengan teman-temanku, warga desa Lewo Mada, Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bolangas, baru menginjakan kaki, aku langsung disambut dengan tarian selamat. Tradisi ini adalah wujud rasa hormat dan kebahagiaan, serta menjadi tanda bahwa tamu diterima dengan hangat oleh masyarakat di sini. Aku senang banget. Bolangers, ngebolang yuk! Saat musim kering, warga menyiapkan lahannya terlebih dahulu. Lalu, saat hujan mulai turun, warga bergegas menanam dan memupuk tanaman. Seperti saat ini, Bolangers. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, susah senang dilalui bersama. Bolangers, musim tanam sudah tiba. Kegiatan ini namanya paham wahawata atau gotong royong bersama untuk menanam padi dan jagung. Ayo mama, lanjut! Ayo, kita bantu menanam benih pada lubang yang sudah dibuat dan diberi jarak. Meski sebenarnya bercocok tanam seperti ini bisa dilakukan sendiri-sendiri, namun untuk meringankan beban dan menjalin keakraban di antara sesama, warga bahu-membahu melakukannya secara sukarela. Pahang wahawata juga syarat makna, Bolangers. Agar selama masa tumbuh, tanaman diberkahi dan terhindar dari hama. Juga saat masa panen nanti, hasilnya melimpah dan awet saat masa penyimpanannya.